أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله، bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabarut wal Malakut wal Kibriyai wal Azamah, yang kembali mempertemukan kita di masjid ini, di salah satu rumah Allah di permukaan bumi, yang dia merupakan sebaik-baik belahan bumi, sebagaimana dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu biqa'il ardi masajiduha, sebaik-baik belahan bumi adalah masjid-masjidnya. Bersyukur kita kepada Allah yang telah mempertemukan kita di sebaik-baik belahan bumi, di sebaik-baik tanah di permukaan bumi adalah masjid. Semoga pertemuan kita di tempat terbaik menjadikan kita orang-orang yang berusaha untuk menjadi orang-orang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Dan usaha kita ingin menjadi orang-orang yang terbaik, semoga dimudahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan kemudian semoga kita juga dijadikan oleh Allah berhasil untuk menjadi orang-orang terbaik di zamannya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, pedoman kita di dalam menjalankan segala kebaikan di permukaan bumi. Ketahuilah bahwa tidak ada kebaikan yang Rasul kita tidak pernah ajarkan, sebagaimana tidak ada keburukan yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah larang. Apapun yang mana yang namanya baik pasti pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang namanya buruk pasti pernah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang diwajibkan Allah tabaraka wa ta'ala adalah mempelajari ilmu tentang bagaimana caranya menjalankan ibadah wajib. Jadi ilmu untuk mengetahui bagaimana caranya menjalankan sebuah ibadah wajib adalah wajib. Sehingga dengannya kita tahu bahwa ilmu tentang salat wajib untuk dipelajari. Ilmu untuk melaksanakan puasa wajib adalah wajib untuk dipelajari.
Ketika seseorang harus membayar zakat, dan zakat bagi yang mampu hukumnya adalah wajib, maka wajib juga baginya untuk mempelajari bagaimana cara mengeluarkan zakat wajib yang akan dia kerjakan. Dan begitu seterusnya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbicara tentang sebuah ilmu untuk melaksanakan sebuah ibadah wajib. Dan ibadah wajib yang akan kita pelajari itu bernama as-saum, puasa. Dan mungkin pilihan tema ini karena memang sebentar lagi insyaallah taala kita akan segera bertemu dengan Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan dengan semangat untuk beribadah semaksimal yang kita mampu, sekuat tenaga yang ada selama Ramadan. Karena pertemuan seorang dengan Ramadan bisa menjadi pertemuan yang membahagiakannya atau bisa menjadi pertemuan yang menghancurkannya. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan Ramadan, kalau Allah pertemukan kita dengan Ramadan, adalah pertemuan yang membuat kita bahagia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan di dunia. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saking pentingnya puasa Ramadan, Allah menjadikan puasa Ramadan adalah salah satu tiang agama. Salah satu tiang agama. Fahamlah kita bahwa keadaan tiang adalah penyanggah bangunan. Dan ketika Allah menjadikan puasa adalah tiang agama, berarti bangunan agama kita bergantung dengan kekuatan tiang penyanggah agama itu. Dan salah satu tiang penyanggahnya bernama as-saum, saum Ramadan. Masjid ini ada 5 tiang, dan masjid ini tidak akan berdiri dengan kokoh manakala salah satu tiangnya absen, apalagi semuanya absen. Nah, fahamlah kita bahwa begitu pentingnya di sisi Allah ibadah yang sebentar lagi akan datang. Allah menjadikan puasa Ramadan salah satu tiang daripada tiang penyangga berdirinya agama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, Rasulullah SAW bersabda, buniyal islamu ala khams, Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa haji baitillah. Islam dibangun di atas 5 perkara, salah satu di antara yang 5 ini shaumi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, agama Islam adalah agama yang berdiri di atas pondasi mudah, enteng, tidak memberatkan. Dan subhanallah, di dalam Al-Quran, setelah Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita berpuasa, Allah langsung datangkan setelahnya ayat, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Langsung setelah ayat itu, Allah inginkan untuk kalian kemudahan, dan Allah tidak inginkan untuk kalian kesulitan. Allah tidak mau kalian sulit,
Allah maunya kalian mendapatkan kemudahan. Itu langsung setelah perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu. Setelah perintah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, saya menyuruh kalian lapar bukan untuk mempersulit kalian. Dan puasa yang dia adalah ibadah yang membuat kalian tidak bisa mendekati sesuatu yang sangat kalian sukai bernama makanan dan minuman. Tapi jangan kalian mengira perintah ini untuk mempersulit kalian. Fahamlah kita bahwa puasa itu tidak sulit. Puasa itu berdiri di atas pondasi mudah. Dengan syarat dijalankan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada agama Allah yang berjalan di atas pondasi sunnah yang sulit. Allah menjadikan agama ini agama mudah. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan innad-dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Manakala akan terasa sulit, Allah turunkan hukum rukhsah. Allah turunkan perintah rukhsah. Sakit, Allah turunkan perintah rukhsah. Tak bisa sholat berdiri, duduk. Karena sakit, madhannatu al-usr. Karena sakit, diprediksi orang akan kesulitan. Sehingga datang perintah untuk memudahkan. Demikian juga dengan puasa. Puasa pada dasarnya wajib. Ketika ada madhannatul usr, ketika ada kemungkinan orang sulit untuk berpuasa, langsung datang rukhsah. Ketika seseorang yang berpuasa, dia harus bersafar atau dia sakit. Ada kemungkinan puasa baginya sulit. Allah langsung datangkan hukum apa? Hukum kemudahan, hukum rukhsah. Kalau kalian berpuasa, silakan tidak berpuasa. Kalau kalian bersafar, silakan tidak berpuasa di siang Ramadan. Karena ada kemungkinan kalian akan kesulitan berpuasa seiring dengan safar. Pada dasarnya puasa tidak sulit, namun kalau puasa sambil safar atau safar sambil puasa, ada kemungkinan sulit, maka diizinkan Allah untuk tidak berpuasa di siang Ramadan, dapat keringanan rukhsah. Lihat agama kita ini. Padahal orang yang bersafar belum tentu dia juga kesulitan, belum tentu. Apalagi di zaman kita sekarang, ada kemungkinan safar juga tidak sulit. Berangkat kita dari rumah kita pakai mobil AC, kita tunggu di bandara, ada AC, naik pesawat, ada AC, turun dari pesawat, naik mobil, ada AC. Ada kemungkinan, tak rumit juga, tapi sudah diizinkan Allah berbuka puasa kalau mau. Karena Anda musafir. Sebagian orang sekarang mengatakan apa? Selagi tidak sulit baginya puasa Ramadan di siang hari ketika dia safar, tak boleh dia berbuka puasa. Pendapat ini batil. Karena Allah tidak mengatakan di dalam Al-Quran yang safar dan kesulitan dalam safar yang boleh berbuka puasa. Allah tidak katakan itu. Allah katakan wa in kuntum mardha aw ala safar. Kalau kalian sakit atau dalam perjalanan, boleh kalian batalkan puasa kalian. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, namun ganti pada hari yang lain di luar Ramadan. Allah tidak katakan safar yang sulit. Namun afdolnya, kalau tidak rumit bagi kita melanjutkan puasa, tetap berpuasa. Secara afdoliyah iya, tapi wajib tidak. Sebagian orang mewajibkan, dan kita bertemu dengan orang yang bersafar. Suatu saat kita bersafar di dalam sebuah kendaraan, kemudian ada yang sedang bersafar itu berbuka puasa, yang lainnya marah. Kamu kenapa berbuka puasa ini siang Ramadan?
padahal dalam keadaan safar. Dan yang tidak berpuasa tadi mengatakan ini safar. Lalu yang menasihati marah-marah, safar yang boleh berbuka puasa, safar yang sulit. Sementara sekarang safar tidak sulit. Dan ini pendapat yang batil dan beredar di dunia. Ya. Allah mengizinkan kita berbuka puasa kalau safar, walau sulit, walau tidak sulit. Namun sisi afdol adalah kalau tidak sulit, afdolnya apa? Tetap berpuasa, supaya kita tidak punya hutang kepada Allah. Dan kalau sulit, afdolnya jangan berpuasa. Subhanallah. Kalau tidak sulit berpuasa, kalau sulit berpuasa, afwan, kalau sulit baginya untuk berpuasa, afdolnya, afdolnya apa? Jangan berpuasa. Lihat agama kita yang mulia. Lihat Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Tentu orang-orang seperti antum, tak perlu lagi ana sampaikan apa saja keutamaan-keutamaan Ramadan, apa saja keutamaan-keutamaan puasa, apa saja keutamaan-keutamaan tarawih. Orang-orang seperti antum insyaallah ta'ala sudah mengetahui itu. Sehingga pembicaraan kita bukan lagi itu. Akan tetapi kita mempelajari beberapa poin. Beberapa poin yang ingin ana sampaikan, sunnah-sunnah untuk menjalankan puasa. Dimulai dari sahur sampai sahur lagi. Dimulai dari sahur sampai sahur lagi. Dan sunnah-sunnah yang kita sampaikan ini mudah-mudahan memberikan manfaat. Walaupun ana yakin antum sudah tahu juga. Akan tetapi fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikan tazkir, peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang di hatinya ada iman. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mengamalkan ibadah wajib adalah kewajiban. Berilmu tentang bagaimana menjalankan ibadah wajib juga adalah kewajiban. Sehingga orang yang berjalan orang yang mengamalkan ibadah wajib tanpa ilmu tentang ibadah wajib itu sangat kemungkinan dia salah dalam menjalankan ibadah wajib. Dia salah dalam menjalankan ibadah wajib. Karena apa? Ilmunya tentang menjalankan ibadah wajib salah, maka otomatis ketika dia menjalankan jadi salah. Hal ini terjadi di dalam Ramadan. Nanti mudah-mudahan dalam poin-poin yang akan kita sampaikan kita bisa melihat kesalahan-kesalahan kaum muslimin, sebagian kaum muslim, tidak semuanya, dalam menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dan kita semua yakin, saya yakin kita semua sepakat bahwa suri tauladan yang terbaik dalam menjalankan Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lebih baik menjalankan Ramadan lebih daripada beliau. Dan itu yang kita maksud dengan, yang dimaksud dengan tema sang pedoman. Sang pedoman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Untuk kalian pada Rasulullah SAW ada uswatun hasanah. Uswatun hasanah dalam segala lini kehidupan. Bukan hanya ibadahnya saja. Ibadah itu sudah pasti. Ibadah itu sudah wajib kita meniru Nabi Muhammad SAW. Tapi sebenarnya Nabi Muhammad itu suri tauladan dari segala lini kehidupan. Cukup seorang Rasul bagi kita Muhammad SAW. Cukup seorang Rasul itu panduan hidup kita, pedoman hidup kita untuk mendapatkan seluruh kebaikan di akhirat dan di dunia. Saya selalu sampaikan ini kepada kaum muslimin. Nabi Muhammad itu pedoman kita dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Karena banyak kaum muslimin merasa Nabi Muhammad itu pedoman dan uswah urusan agama aja. Ketika dia berbisnis, dia tidak menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Padahal Rasulullah mengajarkan cara bisnis yang benar. Ketika dia menjadi sahabat,
Dia tidak merasakan Rasulullah ada suri tauladan. Padahal Rasulullah mengajarkan bagaimana cara bersahabat yang benar. Ketika menjadi orang tua, dia merasa tidak wajib mengikuti Rasulullah, mencontoh Rasulullah. Padahal Rasulullah mengajarkan bagaimana cara menjadi orang tua yang benar. Menjadi rakyat seolah-olah tidak punya pedoman kepada Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah mengajarkan bagaimana cara menjadi rakyat yang benar. Menjaga kesehatan seolah-olah tak pernah berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah bercerita tentang bagaimana menjaga kesehatan. Jantung Rasulullah, Pak, itu lebih sehat daripada seluruh dokter jantung di permukaan bumi sekarang ini. Tulang Rasul lebih kuat dari tulang seluruh ahli tulang, spesialis tulang di permukaan bumi sekarang ini. Kesehatan Rasul secara umum mengalahkan seluruh ahli kesehatan di permukaan bumi sekarang ini. Itu jarang kita perhatikan. Sehingga Rasul kita, seolah-olah tugas kita mempedamani Rasulullah hanya soal ibadah, soal sholat, soal puasa, soal yang lainnya. Padahal tidak. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik, Allah tidak katakan khusus masalah syariat. Allah mengatakan suri tauladan yang terbaik, berarti terbaik segala-galanya. Soal pemimpin paling sukses, tak ada pemimpin sesukses Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal popularitas, tak ada orang yang popularitasnya melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau apa kita? Nabi Muhammad yang terbaik segala-galanya. Maka cukup bagi kita Nabi Muhammad seorang diri untuk suri tauladan segala-galanya. Namun bahasan kita di kesempatan kali ini, kita khususkan soal apa yang beliau sunnahkan, apa yang beliau contohkan dalam menjalankan puasa Ramadan. Jadi kita berbicara tentang hal yang sangat spesifik dari suri tauladan kita Nabi Muhammad, sang pedoman kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari bahagian pertama, yaitu sahur. Ketika sahur, sunnahnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita tidak sahur. Jangan sampai kita tidak sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Lakukanlah sahur wahai kaum muslimin. Lakukanlah sahur, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur ada berkah. Nabi menyuruh kita melakukan sahur. Maka jangan sampai kita tidak sahur. Minimal-minimal ketika selera kita tidak ada untuk sahur karena satu dan lain hal, lakukan sahur untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang nafsu makannya ada sahur, itu tidak ada masalah itu. Tapi ada masalah bagi orang yang punya selera santap sahurnya hilang. Lakukan santap sahur. Jangan sampai tidak sahur. Karena Rasulullah menyuruh kita sahur di dalam sunnahnya. Dan mengatakan bahwa sahur ada berkahnya. Ada barakah, ada kelebihan yang Allah berikan. Dibanding makanan-makanan yang lainnya. Dibanding makan pagi, makan siang, makan malam dan yang lainnya. Sahur berbeda. Sahur penuh dengan berkah. Kalau selera antum hilang, berarti solusinya buat masakan, suruh istri buat masakan atau beli makanan yang sekira-kira antum selera. Gitu loh. Jadi jangan solusinya tidak sahur, enggak selera. Apa yang mau bikin antum selera? Kayak orang sakit lah.
Si anak sakit, tidak selera makan. Orang tuanya berpikir keras, apa makanan yang bisa dimakan oleh orang sakit? Anaknya yang sedang sakit. Kan sering kita kalau lagi sakit, teman-teman pada rajin bawa makanan. Alhamdulillah. Tapi lebih baik kalau kita sehat, rajin-rajin juga. Jangan waktu sakit aja. Kita lagi gak selera makan, bawa makanan datang pak. Ini datang, ini datang. Akhirnya yang jaga yang banyak dapat makanan enak. Coba ditukar-tukar juga sekali-sekali. Serajin bawa makanan itu di saat kita sedang sehat-sehatnya. Biar kita bisa menikmati makanan gitu loh. Ini di saat kita sakit baru datang apel, baru datang jus ini, jus itu. Datang roti ini, datang roti itu. Datang pisang ini, pisang itu di saat kita sakit. Bagus sih bagus. Tapi kalau lebih bagus lagi sehat juga kita sering berbagi makanan. Karena itu sunnah Nabi kita tercinta SAW. Sudah bagus membawakan makanan untuk orang yang sedang sakit. Tapi ingat, dia tidak nafsu makan. Lebih baik antum bawa makanan dan makanan antum benar-benar lahap dimakannya di saat dia punya nafsu apa? Makan. Baik. Jadi solusi ketika kita tidak ada selera santap sahur, bukanlah tidak sahur. Tapi bagaimana mencari makanan, mewujudkan makanan, memasak makanan yang membuat kita selera. Maka jangan tinggalkan santap sahur. Ini sunnah. Poin pertama antum yang jawab membuat poinnya. Berikutnya adalah sahur itu yang paling afdol adalah yang paling mendekati waktu azan. Jadi sahur itu sunnahnya ditakhir, diakhir-akhirkan. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersantap sahur benar-benar beberapa detik sebelum azan masih bersantap sahur. Ana tidak mengatakan beberapa menit, ana mengatakan beberapa detik. Dari mana kita tahu bahwa Rasulullah santap sahur beberapa detik sebelum waktu azan? Dari kejadian Umar radhiyallahu taala anhu bersama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar santap sahur bersama Nabi. Nabi sudah selesai. Umar baru ngambil ina, ngambil gelas untuk minum. Begitu Umar mau mengangkat air ke mulut, terdengar suara azan. Bisa antum bayangkan berapa dekatnya santap sahur Rasul dengan azan? Nah, Umar mau mengangkat gelas untuk minum ke mulutnya, azan terdengar. Lihat betapa dekatnya santap sahur Rasul bersama Umar dengan waktu azan. Makanya anak katakan Rasul itu santap sahur beberapa detik malah sebelum azan berkumandang. Maka perintah untuk berhenti 10 menit sebelum waktu azan, perintah untuk berhenti 15 menit sebelum waktu azan, perintah yang salah. Kalau ada yang berhenti 10 menit sebelum azan, tak masalah, tapi jangan diperintahkan. Ketika diperintahkan, seolah-olah menjadi perintah dan standar syariat. Bolehkah saya santap sahur jam 3 malam? Boleh saja. Bolehkah saya santap sahur 10 menit sebelum azan? Boleh saja. Yang 10 menit lebih afdol daripada yang jam 3. Karena dia semakin dekat dengan waktu azan. Bolehkah saya santap sahur 10 menit sebelum azan? Boleh. Bolehkah saya santap sahur 1 menit sebelum azan? Boleh. Mana yang lebih afdol? Yang 1 menit sebelum azan. Bolehkah saya santap sahur 1 menit sebelum azan? Boleh. Bolehkah saya santap sahur setengah menit sebelum azan? Jawabannya? Boleh. Mana yang lebih afdol? Ya, pintar. Itu sunnah. Karena semakin mendekati waktu azan, maka semakin afdol. Cuman antum bingung berpikirnya, bagaimana caranya setengah menit sebelum azan santap sahur? Jangan kira santap sahur Rasul kayak santap sahur antum gitu. Santap sahur antum satu piring, tak bisa setengah menit sebelum azan.
Santap sahur Rasul cukup dengan beberapa butir kurma. Dan itu bisa dilakukan setengah menit sebelum azan. Tapi kalau untuk satu piring, jangan coba-coba setengah menit sebelum azan. Insya Allah gak ke Uber. Maka perintah yang sering diperintahkan orang untuk berhenti makan dengan yang dinamakan imsak, menahan sebelum azan, itu tidak ada sunnahnya sama sekali. Dan itu bertentangan dengan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi akan beredar imsakiyah Ramadan. Di dalamnya ada seolah-olah perintah imsak, ada yang 20 menit sebelum azan, ada yang 15 menit sebelum azan. Siapa yang menyuruh kita berhenti 15 menit sebelum azan? Tak ada. Tak ada sunnah Rasul menyuruh kita berhenti 15 menit sebelum azan. Lihatlah Umar ketika santap sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya masyhur, dibacakan oleh hampir setiap mubaligh di Ramadan. Hampir setiap Ramadan kita mendengarkan hadis ini atau terjemahannya, bahwa Umar mengangkat gelas mau minum, ternyata terdengar suara azan. Ini dalil yang sangat jelas dan tegas, tidak ada waktu imsak. Umar bingung, ini udah diangkat mau minum, azan sudah berkumandang, diminum udah gak boleh lagi, udah azan, tidak diminum, belum minum, ada kebingungan. Namun kebingungan itu selesai dengan ilmu. Camkan baik-baik, kebingungan bisa diselesaikan dengan ilmu. Tanpa ilmu tak pernah manusia keluar dari kebingungan. Maka manusia tanpa ilmu, manusia bingung. Oleh karena itu dia profesor, dia doktor, dia ahli nuklir. Dia ahli nuklir, ahli kesehatan, tapi manusia bingung, pulang-pulang nyembah sapi. Kan bingung gitu. Manusia linglung karena jauh dari ilmu yang hak. Umar bingung mau diapain ini air. Maka Umar mencari sumber ilmu, dan sumber ilmu ada di hadapan Umar bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bertanya, "Asyrabu? Apakah aku boleh minum ya Rasulullah? Apakah aku masih boleh meminumnya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila kalian mendengar suara azan dan gelas air ini sudah di tangan kalian, jangan letakkan lagi sampai kalian minum apa yang ada di dalamnya." Maka diminum oleh Umar seperti ini, bismillah. Sudah azan belum? Ketika Umar minum sudah azan belum? Sudah. Masih boleh minum. Mana dalil imsak? Mana dalil imsakiyah itu? Sudah azan masih boleh minum sama Rasul, dengan syarat di tangan. Kalau sudah di tangan masih boleh minum, tapi jangan cuma coba mengakali syariat. Pegang, makan, kluk kluk kluk. Azan, nah, masih di tangan. Hilah, tipu muslihat di dalam agama kita terlarang. Karena Allah tidak boleh ditipu, tak boleh dikerjai. Namun kalau memang sudah mau minum, terdengar azan, masih boleh minum. Kata Nabi, jangan letakkan kembali gelas itu sampai kalian ambil hajat kalian dari ina itu, dari bejana air itu. Minum. Dilarang mengembalikan tanpa diminum. Sudah azan masih diizinkan Nabi minum dengan kondisi yang tadi. Ini dalil yang sangat tegas tidak adanya imsak. Maka imsak bukanlah sunnah Nabi kita tercinta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat kita dengan waktu azan. Dan ana anjurkan ikhwan fiddin, materi tinggal 10 menit lagi. Wow. Enggak jadi kita bicara sampai tarawih, sampai sahur aja kayaknya. Baik. Ana anjurkan antum, kalau toh pun antum sudah bersantap setengah jam sebelum azan, 35 menit sebelum azan, 40 menit sebelum azan, ana anjurkan mendekati waktu azan, mbok ya minum. Supaya kita mendapatkan sunnah mentakhirkan sahur. Jadi walaupun tadi sudah makan, sudah minum, mendekati waktu azan, antum tahu berapa saat lagi azan nih, minum. Supaya mendapatkan sunnah mengakhirkan sahur kedekat-dekat waktu azan. Atau kalau antum suka ngopi atau ketika sahur, sisakan sedikit kopi untuk disantap beberapa detik sebelum azan berkumandang. Atau antum buat jus, santap jus yang bagian terakhir di beberapa detik sebelum waktu azan. Semua ini untuk mendapatkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah sahur, kenapa sunnahnya diakhirkan? Supaya kenyangnya antum itu bisa membuat antum tak cepat lapar. Tak cepat lapar. Karena kalau antum jam 3 sahurnya, itu akan cepat laparnya. Tapi kalau santap sahurnya jam 5, azan jam 5 lewat 5, jam 5 kita santap sahur, maka akan lebih lambat datang laparnya itu. Naam, dan itu yang diinginkan Allah di antara hikmah mentakhirkan sahur. Dan di antara makanan yang sangat afdol dimakan sahur adalah kurma. Karena kurma paling mudah menolak lapar dari hidup kita. Kurma itu adalah makanan yang terhebat untuk menolak lapar dari kehidupan kita. Sehingga rumah yang tidak ada kurmanya, kata Nabi, akan kelaparan sahibul baitnya. Menunjukkan bahwa makanan yang terbaik untuk menolak yang namanya lapar adalah kurma, bukan nasi. Kurma yang terbaik. Kita hanya punya kebiasaan nasi, sehingga kita merasa bahwa tak mungkin lapar bisa ditolak kecuali dengan nasi. Itu hanya waham. Kebiasaan kita yang sudah menjadi momok kita, sudah menjadi apa namanya itu ya, mindset kita, padahal tidak benar bahwa nasilah satu-satunya yang bisa menolak lapar kita. Makanan yang paling baik untuk menolak lapar bernama kurma. Maka andai di sahur juga antum sertakan dengan kurma, antum bisa menyaksikan di Ramadan ini, kalau antum berbuka atau sahur dengan kurma, antum akan merasakan bahwa kurma benar-benar sangat mudah untuk membuat kita bertenaga dan lapar kita lambat untuk baliknya. Nah, kemudian ketika telah masuk waktu untuk berpuasa, maka wajib bagi kita untuk menahan diri dari seluruh yang membatalkan puasa. Dan ini masyhur, sangat masyhur sekali, sehingga tidak perlu dibicarakan. Namun yang perlu kita bicarakan adalah wajib bagi kita hukumnya untuk menahan diri dari seluruh kefasikan dan kemaksiatan. Itu poin yang ingin kita bicarakan berikutnya. Orang yang berpuasa tidak hanya saja wajib menahan diri dari makan dan minum, berhubungan badan dan apapun yang membatalkan puasa, namun juga wajib baginya menahan diri dari seluruh kefasikan dan dari seluruh kemaksiatan selama dia berpuasa. Maka sunnah berikut yang kita bicarakan adalah sunnah jauh dari kefasikan dan kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in sabbaka ahadun au jahilaka falyaqul
ana shaim, ana shaim. Kalau ada orang yang mencelamu, mencacimu, memaki-makimu atau menjahilimu, katakan kepadanya, saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini, jangan kamu balas cacian orang dengan cacian. Jangan kamu balas kejahilan orang dengan kejahilan. Kamu harus sadar bahwa kamu sekarang sedang berpuasa. Dan orang yang berpuasa itu jauh dari pekerjaan caci memaki dan jauh dari pekerjaan menjahili. Apa hubungannya? Apa hubungannya antara puasa dan menjauhkan diri daripada caci memaki? Hubungannya adalah karena orang yang sebenar-benar berpuasa adalah mempuasakan badannya dari makanan dan minuman, dan mempuasakan kelakuannya dari seluruh yang diharamkan Allah. Puasa terbagi dua. Puasanya orang awam dan puasanya orang yang alim, tidak awam. Puasa orang awam adalah puasa dari makan dan minum berhubungan badan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Sementara puasa orang alim adalah yang itu juga ia ditambah dia menjaga dan menahan diri dari seluruh kefasikan dan kemaksiatan selama dia berpuasa. Dan ini makna yang sudah sangat lama hilang dari banyak kaum muslimin di sini, di Indonesia secara umum, di dunia secara lebih umum lagi. Orang mengira puasa itu hanya menahan diri dari makan dan minum. Dan alangkah tidak mengertinya mereka agama Allah. Habis subuh sudah mulai berbuat maksiat. Sebelum subuh sudah mulai berbuat maksiat. Tidakkah antum melihat tayangan-tayangan yang disukai orang ketika santap sahur? Maksiat. Tidakkah antum melihat muda-mudi yang berjalan setelah sholat subuh? Maksiat. Tidakkah antum melihat di sore hari berkeluyuran manusia membuka aurat? Dan antum ikut, nah bukan antum, dan kaum muslimin ikut menikmati aurat itu. Dan asik dengan jalan-jalan sore Ramadan. Dengan aurat yang dipersembahkan oleh mereka-mereka yang tetap membuka auratnya. Semua ini puasanya orang awam. Dan jangan lagi antum sudah lama mengaji masih menjadi orang awam. Orang awam saja yang hanya peduli dalam puasanya tak makan, tak minum dan tak melakukan hal yang membatalkan puasa, itu hanya orang awam. Orang alim tak seperti itu. Orang alim menjaga dirinya, lisannya dia puasakan dari maksiat, matanya dia puasakan dari maksiat, telinganya dia puasakan dari maksiat, lisannya udah tadi ya, kaki dan tangannya dia puasakan dari maksiat, hatinya dia puasakan dari maksiat, hidungnya dia puasakan dari maksiat. Ya akhi, makanan dan minuman Allah suruh kita memakannya di siang hari selain Ramadan. Dan Allah suruh kita memakannya di malam hari Ramadan. Betul atau salah? Betul. Makanan-makanan beraneka ragam, buah-buahan, nasi, lauk, pauk, ikan, daging. Allah suruh kita makan kulu washrabu. Allah hanya larang di siang Ramadan secara wajib. Betul? Betul. Selain Ramadan dan di bulan Ramadan di malam harinya Allah suruh makan, Allah halalkan. Dan itu Allah haramkan di siang Ramadan. Yang Allah suruh kita makan, Allah haramkan di siang Ramadan. Bagaimana lagi dengan yang Allah haramkan sepanjang waktu? Di luar Ramadan Allah haramkan, di dalam Ramadan apa hukumnya? Di luar Ramadan Allah halalkan, di siang Ramadan Allah haramkan. Apa hukum bagi yang di luar Ramadan Allah haramkan? Apa hukumnya di siang Ramadan? Ini makna yang harus kita ketahui bersama.
Ini makna yang harus menancap dalam di dalam diri kita bersama, bahwa puasa itu adalah mempuasakan zahir dan batin. Maka ketika antum Ramadan sibuk melihat film-film yang di dalamnya ada aurat, puasa orang awam. Memang puasa antum tidak batal, tapi kemungkinan puasa antum tidak ada pahalanya. Ada kemungkinan puasa itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Kenapa? Sudah digerogoti oleh maksiat selama berpuasa. Rubba sha'imin hadhuhu min siyamihil ju'u wal 'athash. Boleh jadi ada orang yang berpuasa, kata Nabi, jatahnya yang dia dapatkan dari puasanya itu hanya lapar dan haus. Kenapa? Puasa Ramadan yang tidak ada pahala, habis oleh kemaksiatannya. Sehingga yang dia dapatkan dari puasa Ramadannya hanya dapat lapar dan dapat haus. Dia dapat dahaga, dapat lapar, berharap pahala di sisi Allah. Nehi pahala he. Tak ada pahalanya. Kenapa? Karena dia sudah habiskan pahala Ramadannya dengan maksiat di dalam Ramadan. Maka puasanya orang alim sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempuasakan zahir dan batin. Yang zahir adalah makanan-makanan, dan ini puasanya orang awam. Yang batin adalah mempuasakan diri dari seluruh maksiat. Jangan melakukan maksiat dengan lisan, jangan melakukan maksiat dengan mata, jangan melakukan maksiat dengan telinga, jangan melakukan maksiat dengan hidung, jangan melakukan maksiat dengan kulit, dengan kaki dan tangan, jangan melakukan maksiat dengan hati. Maksiat dengan hati termasuk iri, dengki, tak sabar, protes dengan takdir Allah, membayangkan maksiat, berencana untuk membuat maksiat, dan seterusnya dan seterusnya. Maka sunnah Nabi kita tercinta adalah melakukan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah secara totalitas di bulan Ramadan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menolong kita untuk itu dengan dua hal. Pertama, Allah sudah belenggu setan-setan dari kalangan jin, sehingga setan tak lagi menggoda kita karena sudah dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Musuh kita yang pertama aman, tinggal satu musuh lagi. Satu musuh lagi bernama syahwat, nafsu. Dan Allah tolong kita untuk mampu mengalahkan nafsu itu dengan berpuasa. Di saat kita lapar, nafsu kita turun. Artinya melemah. Tak seperti ketika kita hidup dengan makan dan minum yang sempurna dan cukup. Ketika dia melemah, kesempatan untuk mengalahkan satu musuh bernama nafsu dan musuh yang lain sedang dibelenggu. Maka orang yang dalam bulan Ramadan masih berbuat maksiat, selemah-lemah iman bagi dia. Kenapa? Musuhnya yang sedang lemah pun tak mampu dia kalahkan. Musuh ada dua. Yang satu yang berat bernama syaitan, sudah selesai dibelenggu oleh Allah. Satu lagi musuh yang ada di dalam bernama nafsu. Dan musuh yang di dalam itu tinggal satu, dan itu pun yang di bawahnya kemudian sedang lemah. Nafsu yang sedang lemah, musuh yang sedang lemah, masih mampu menyuruh dia berbuat maksiat. Bisa dibayangkan tidak berapa lemahnya iman orang yang seperti ini? Apakah orang yang berbuat maksiat di siang Ramadan, diperintahkan oleh nafsunya yang lemah, akan mampu menguasai nafsunya di luar Ramadan? Secara logika manusiawi, tak mungkin. Kalau nafsu yang satu yang sedang lemah, tak mampu dia taklukkan, dia mampu menaklukkannya di saat nafsu itu kuat, ditambah setan yang terbelenggu sudah dibebaskan lagi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka yakinlah orang yang berbuat maksiat di siang Ramadan, maksiatnya di luar Ramadan berlipat ganda. Terbukti dengan awal Syawal saja, itu seolah-olah pelampiasan maksiat yang terkungkung. La haula wala quwata illa billahil azim, wa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Allahul musta'anu ilaihil mustaka. Awal Ramadan, awal Syawal, maaf, awal Syawal bermula dari setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadan, seolah-olah kesempatan emas untuk melampiaskan nafsu yang tidak terlampiaskan di dalam bulan Ramadan. Dan itu fenomena yang tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan kita. Afwan Ustaz, sekarang sesi menjawab pertanyaan. Bentar lagi, 4 menit lagi, 4 menit lagi. Masih ada waktu. Oke? Jadi, berpuasalah dengan mempuasakan syahwat, berpuasalah dengan mempuasakan perut. Jangan berpuasa hanya perut sementara syahwat tidak antum puasakan. Sunnah Rasul seperti itu. Nah, sunnah berikutnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, baik siang atau malam. Sunnah berikutnya adalah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, baik siang atau malam. Sunnah berikutnya adalah memperbanyak amal saleh dalam bentuk apapun, dipraktikkan lebih banyak di bulan Ramadan. Para ulama, ahli ilmu terdahulu, manakala kita membaca biografi mereka, selama di luar Ramadan mereka mengajarkan ilmu, mengajarkan ilmu, mengajarkan ilmu, mengajarkan ilmu. Datang Ramadan, majlis taklim stop. Mereka duduk untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, majlis taklim ditutup. Mereka ingin mengamalkan ilmu mereka selama bulan Ramadan, tak disibukkan dengan mengajarkan ilmu lagi. Dalam bahasa saya, seluar di luar Ramadan mereka mengajarkan teori beragama. Selama Ramadan mereka mempraktikkan teori agama itu di dalam bulan Ramadan. Sekarang kita terbalik. Selama Ramadan pelajaran belajar teori beragama. Di luar Ramadan tidak ada prakteknya. Lihatlah. Di Ramadan orang duduk ke masjid nuntut ilmu. Nuntut ilmu dengan gaya Indonesia. Datangkan ustaz, belajar agama, belajar teori dipelajari di bulan Ramadan. Lepas bulan Ramadan amal tak ada. Kalau ulama kita terdahulu terbalik. Di luar Ramadan mereka belajar teori agama, mengajarkan teori agama, dan umat Islam belajar teori agama. Di luar Ramadan, selama Ramadan mereka off masing-masing. Murid sibuk dengan ibadahnya, guru sibuk dengan ibadahnya. Tak salah juga melakukan majlis taklim di dalam Ramadan. Tapi biografi ulama kita terdahulu, kalau sudah masuk Ramadan mereka tutup majlis taklim, mereka sibuk beribadah untuk diri mereka sendiri. Kalau bisa ke arah itu luar biasa. Nah, berikutnya, sunnah berikutnya adalah menyegerakan berbuka puasa. Dan waktu berbuka puasa adalah tenggelamnya matahari. Kalau ada bahagian Batam ini yang di arah barat, antum akan bisa melihat matahari tenggelam langsung di air laut. Ada? Ada enggak? Ada enggak bagian Batam ini yang sebelah barat? Matahari tenggelam di sebelah baratnya ada? Kalau tidak, kita ambil Sumatera Barat saja. Sumatera Barat kita akan melihat sunset. Matahari tenggelam. Begitu kita melihat matahari tenggelam di laut, di air laut, ini di dataran air laut dan tenggelam, begitu piringan matahari sudah hilang di dataran air laut, segeralah berbuka puasa. Walau belum terdengar adzan. Dan ini pernah ana praktekkan di kota Jeddah. Ternyata antara tenggelamnya matahari dan adzan di kota itu di waktu itu ada sekitar 45 detik. Lumayan. Ana sudah berbuka puasa, adzan belum berkumandang. Kami di dekat, di samping masjid terapung kata orang namanya. Kami pas lagi di situ, ana sudah santap, ceglek, ceglek, ceglek. Orang Arab datang marah-marah, kenapa kamu gak puasa? Waktu berbuka sudah siap, sudah datang om. Azan belum, matahari sudah tenggelam, saya bilang. Itu enaknya orang berilmu, belum azan sudah berbuka puasa. Ilmu. Waktu maghrib masuk dengan hilangnya piringan matahari. Piringan matahari hilang, waktu maghrib sudah masuk. Orang belum azan, berarti azan terlambat. Tapi kalau tidak melihat matahari tenggelam, tunggu azan.
azan. Tapi bisa melihat matahari tenggelam walau belum azan, lakukan. Semakin cepat semakin afdol. Semakin cepat dan semakin afdol. Sunnah berikutnya di dalam berbuka puasa adalah mengutamakan kurma yang masih lembek, bernama rutab. Kurma yang lembek, lembek itu dalam bahasa Arabnya rutab. Kurma tapi masih basah-basah gitu. Jadi kalau antum cari kurma untuk berbuka puasa, utamakan kurma yang tak, yang masih basah. Rutab dan mulai beredar di Indonesia ini, mulai ada yang jualan. Itu yang paling afdol untuk berbuka puasa. Nabi mencari rutab dulu sebelum yang lainnya kalau ada. Kalau kemudian tidak ada, baru kurma yang kering. Disebut dengan tamar dalam bahasa Arab. Kalau tidak ada juga, dahulukan air minum. Minum dulu. Itu sunnahnya. Jadi sunnahnya kurma yang lembek alias rutab secara bahasa Arab. Kalau tidak ada, baru kurma yang kering. Kalau tidak ada, baru air. Jangan es cendol dulu. Jangan es cendol dulu untuk masukkan. Cendol durian segala macam. Iya. Dan berbuka puasa bukanlah balas dendam atas lapar yang tadi terjadi. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Waktu yang membatasi kita, dan saya minta tadi 4 menit, ternyata sudah 6 menit. Ya, sampai kita cukup sampai di sini dulu beberapa materi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tadi saya sampaikan. Dan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan acara ini secara live dari SNTV dan Asil TV. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang berusaha dan bertekad untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan Ramadan, dan semoga Allah sampaikan kita kepada Ramadan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillah. Tiba saatnya kita di sesi tanya jawab, dan ini sudah ana sortir Ustaz sesuai dengan tema, dan ya, akan bacakan supaya lebih singkat. Baik. Bagaimana dengan maksud dari hadis yang berbunyi, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa pada suatu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban selain bulan Ramadan, maksudnya. Puasa yang seperti apa yang beliau kerjakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa sunatnya yang terbanyak itu di bulan Sya'ban. Begitu kata Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah tidak pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali Ramadan. Dan puasa sunnah beliau yang paling banyak di bulan Sya'ban. Maka perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban dari kebiasaan puasa antum yang biasanya. Sunnahnya adalah memperbanyak biasa. Biasanya hanya Senin dan Kamis. Tambahkan lagi. Tambahkan lagi Senin, Kamis, tambah puasa. Puasa Ayyamul Bid. Kalau perlu selama Sya'ban itu lakukan puasa Nabi Daud dan yang lainnya. Intinya kalau ingin mengamalkan sunnah ini adalah perbanyak puasa lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya. Wallahualam. Baik, pertanyaan berikutnya. Afwan Ustaz, bulan Ramadan itu bulan suci atau bulan penuh berkah? Mohon pencerahan. Dua-duanya. Mau suci, mau berkah, dua-duanya sudah. Kemudian pertanyaan berikutnya, semoga Ustaz selalu dijaga Allah. Amin ya Rabb. Apakah masih boleh kita puasa apabila kita tidak sahur dan tidak ada juga niat puasa? Tak mungkin orang tak punya niat puasa. Orang muslim tak mungkin tak ada niat puasa. Faham antum apa tak ada niat puasa itu? Maksudnya apa? Maksudnya adalah kayak hari ini, misalnya hari ini hari Rabu misalnya. Hari ini hari Rabu misalnya. Tadi malam antum tuh betul-betul enggak ada niat besok puasa. Besoknya hari Kamis kan? Sudah sholat subuh, duduk-duduk di masjid, mendengar kajian, membaca Al-Quran, berdiskusi agama, pulang-pulang dari jam 9 pagi. Tak ada niat berpuasa. Sampai di rumah nyari nasi. Nasi enggak ada. Antum katakan kalau begitu saya puasa aja. Padahal udah ada niat cari nasi loh. Udah ada niat cari makanan. Betul-betul tak ada niat untuk berpuasa, tapi belum makan apapun. Faham? Faham? Begitu jam 9 masuk rumah tak ada yang mau dimakan, padahal mau udah cari makanan, mau cari makan, mau makan ini.
tak ada makanan seperti yang terjadi pada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan sering sekali itu terjadi pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang mau dimakan, kata Rasulullah, ya sudah saya berpuasa. Niat puasanya baru ada jam 9 pagi. Ini boleh hanya untuk puasa sunat. Tak boleh untuk puasa wajib. Man lam yubayyin niyyah minal lail fala shiyamalah. Yang tidak menetapkan niatnya dari malam hari untuk puasa wajib, maka tidak ada puasa baginya. Jadi ketika besok sudah pasti Ramadan, saya yakin dan percaya setiap muslim yang ingin taat kepada Allah dan Rasulnya pasti sudah punya ada, sudah ada niat untuk besok puasa. Sudah ada niat dia besok puasa, besok Ramadan nih saya besok puasa. Namun mungkin yang ditanyakan, sudah jam 9 pagi, saya belum mengucapkan nawaitu shauma ghadin gitu loh. Mungkin itu yang ditanyakan. Mungkin saudara kita yang bertanya merasa niat itu adalah mengucapkan nawaitu shauma ghadin. Sehingga udah jam 9 pagi, dia tadi malam belum mengucapkan nawaitu shauma ghadin. Enggak ada masalah. Dan saya mengajak kita untuk jangan mengucapkan nawaitu shauma ghadin. Karena tidak ada sunnahnya mengucapkan nawaitu shauma ghadin. Rasulullah tidak pernah ajarkan kita untuk mengucapkan nawaitu shauma ghadin. An adai fardhi syahri ramadhana fi hadhihi sanati. Apa lagi? Lillahi ta'ala. Rasulullah tidak pernah ajarkan itu dan tak perlu diucapkan. Tak perlu mengucapkan itu sama dengan tak perlu mengucapkan usolli salata dhuhri arba'a raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Jadi itu tidak perlu diucapkan. Niat itu adalah keinginan hati. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, Anda pernah dengar waktu subuh di tempat kita ini agak cepat beberapa menit. Bagaimana kalau kita tetap sahur sementara orang sedang adzan dengan alasan waktu lebih cepat dari semestinya? Antum kalau tidak berilmu jangan coba-coba mengamalkan. Kalau tidak berilmu jangan coba-coba mengamalkan. Yakinkan dulu dengan ilmu yang pasti bahwa ini betul-betul cepat. Yakin antum dengan ilmu yang antum miliki. Jangan kata orang di media sosial saya dapat Ustaz, di internet saya dapat Ustaz. Dengan itu antum sudah mengambil keyakinan bahwa ini ada. Jangan. Beragama ihtiyat lebih penting daripada berhati-hati lebih penting, lebih utama daripada spekulasi. Wallahualam. Baik, pertanyaan berikutnya, apa hukumnya memberi makan orang non muslim di siang Ramadan? Orang non muslim wajib berpuasa, dan dia kalau berpuasa belum mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia belum diterima puasanya, namun dia wajib berpuasa. Ketika orang muslim tidak berpuasa, dia berdosa dengan tidak berpuasa. Ketika antum menyiapkan makanan bagi orang muslim yang dia wajib berpuasa, maka antum ikut berdosa. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Muddathir, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar, qalu lam naku minal musallin, mereka mengatakan kami tidak melaksanakan salat, walam naku nut'imul miskin, kami tidak memberikan makan orang-orang miskin alias tidak zakat, wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, kami melakukan maksiat bersama orang-orang yang berbuat maksiat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari pembalasan. Yang mendustakan hari pembalasan muslim apa kafir? Jawab dengan baik. Yang mendustakan hari pembalasan muslim atau kafir? Dia diazab karena tidak sholat, karena tidak zakat. Maka sholat dan zakat wajib bagi orang kafir sebagaimana wajib bagi orang muslim. Demikian juga puasa. Puasa wajib bagi orang muslim sebagaimana wajib bagi orang non muslim. Maka orang non muslim haram baginya untuk makan di siang Ramadan sebagaimana haram itu berlaku untuk orang muslim. Tapi kalau dia tidak makan di siang Ramadan alias berpuasa, tak diterima itu darinya kalau dia belum masuk gerbang Islam bernama syahadat. Maka menyiapkan makanan untuk orang non-Islam yang tidak berpuasa hukumnya adalah maksiat, karena orang Islam dan orang non-Islam tidak boleh makan di siang Ramadan.
Karena hukum syariat untuk semua manusia, bukan untuk orang Islam saja. Namun yang mengamalkannya harus masuk gerbang utama bernama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antum kira Al-Quran itu hukum untuk orang Islam saja? Apakah kita mengira Al-Quran hanya hukum untuk orang Islam saja? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apakah itu hukum untuk orang Islam saja? Kalau antum katakan iya, itu hukum untuk orang Islam saja, berarti orang non-Islam tidak salah ketika tidak mengikuti ayat itu. Hati-hati. Apakah Nabi Muhammad untuk orang Islam saja? Kalau antum katakan iya, berarti orang kafir tidak berdosa ketika tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad hanya untuk orang Islam. Tidak, Nabi Muhammad untuk manusia semuanya. Yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad kafir dan terancam dengan hukuman berat karena dia wajib beriman dengan Nabi Muhammad. Dan orang yang Islam yang beriman dengan Nabi Muhammad telah mengikuti Nabi Muhammad dan terancam terhindar dari ancaman berat, yaitu ancaman kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi agama Islam, Al-Quran dan Sunnah berlaku untuk seluruh manusia. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas atau hudan lil muslimin. Hudan linnas, petunjuk untuk manusia semuanya atau petunjuk untuk umat Islam saja? Untuk manusia semuanya. Jadi jangan antum kira syariat ini untuk umat Islam saja. Syariat ini berlaku untuk Islam dan non-Islam. Wallahu a'lam. Kecuali antum yakin yang makan dari makanan antum adalah orang yang tidak wajib berpuasa. Contoh siapa? Musafir. Kalau antum menyiapkan makanan untuk musafir, antum tidak berdosa karena antum menyiapkan makanan bagi orang yang tidak wajib berpuasa. Nah, baik, pertanyaan terakhir. Apakah cukup hanya bertaubat ketika kita sengaja membatalkan puasa tanpa sebab? Ya akhi, antum kira taubat itu sepele? Ini pertanyaan menyepelekan taubat, subhanallah. Apakah cukup bertaubat saja, Ustaz? Ya akhi, antum tidak tahu arti taubat. Taubat itu antum kembali ke jalan Allah. Antum kembali kepada Allah. Dan antum menyepelekan orang yang kembali ke jalan Allah, orang yang kembali kepada Allah, antum sepelekan hanya dengan mengatakan cukupkah tobat saja? Antum tidak tahu arti tobat yang sebenarnya. Orang yang kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan sebenar-benar kembali, raganya kembali, jiwanya kembali, badannya kembali, matanya kembali kepada Allah, telinganya kembali kepada Allah, hatinya kembali kepada Allah, ini pekerjaan yang sangat berat yang harus dia jalani. Pantas kalau dia menggugurkan seluruh dosa yang telah lalu. Jangan sepelekan taubat. Taubat itu pekerjaan hebat luar biasa dalam agama Islam. Nah. Baik, kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah memberikan paparan materi kepada kita dan semoga memberikan manfaat yang banyak kepada kita dalam menghadapi dan menyongsong bulan Ramadan ini, sehingga tidak hanya lahir saja yang kita siapkan, namun juga batin kita juga lebih siap dalam menjalani bulan Ramadan. Baik, sampai di sini pertemuan kita dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah memudahkan kita untuk bertemu dengan Ramadan, menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan menjalankan Ramadan dengan jalannya Ramadan orang yang berilmu dan bukan orang awam, mengikuti Nabi kita yang berilmu, imamul ulama, imamnya orang-orang yang berilmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memberikan semangat kepada kita yang bergebu-gebu untuk beribadah maksimal di bulan Ramadan, dan semoga Allah terima ibadah kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah tutup untuk kita pintu nerakanya di bulan Ramadan, dan Allah bukakan untuk kita pintu surganya di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.